Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat channel Sanusi Ideas Alhamdulillah berjumpa kembali Di channelnya para pecinta pendidikan agama Islam Semoga kabar sahabat Senantiasa sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa melimpahkan Kesehatan, keselamatan, keberkahan keberlimpahan dan kedamaian jiwa kepada kita semua. Sahabat Sanusi Ideas, izinkan di kesempatan berbahagia ini, saya akan berbagi terkait dengan contoh teks Doa Berbahasa Indonesia, Doa Pembukaan Bimtek Jabar Basagi. Semoga bermanfaat, selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya bersimpuh luruh mengadu kepada Allah Rabbul Izzati untuk menggapai ridhonya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka La ilaha illa anta al-hadus samadul ladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufuan ahad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Wahai Zat yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiratmu, Karena atas limpahan rahmat-Mu, pada siang ini kami dapat berhimpun dalam acara bimtek Jabar-Masagi. Semoga bimtek Jabar-Masagi yang akan kami laksanakan selama tiga hari ke depan selalu berada dalam lindungan dan ridhoMu ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muhaymin, wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, lagi Maha Memelihara, satukanlah hati kami padukanlah langkah kami serta kobarkanlah semangat perjuangan kami dalam mencapai keberhasilan dari tujuan bimtek jabar masagi ini. Tinggikan pengetahuan dan segarkan pemahaman kami agar dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami yang hadir di majelis ini kesehatan keselamatan, keberkahan, keberlimpahan, kedamaian jiwa serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti bimtek Jabar Masagi ini. Ya Allah Ya Alim, wahai Zat yang maha mengetahui, ilmumu betapa luas dan tak terbatas. Oleh karena itu Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kami kemudahan untuk memahami dan mengamalkannya. Ya Allah, ya Qawiyu, ya Muqtadir, wahai zat yang maha kuat dan maha kuasa, betapa banyak tantangan dalam dunia pendidikan saat ini. Oleh karena itu, Ya Allah, bimbinglah bing kami, berilah kekuatan lahir dan batin kepada kami, satukan pandangan kami, bangkitkanlah semangat membangun dunia pendidikan agar kami mampu membangun karakter bangsa ini menjadi bangsa yang memiliki peradaban yang unggul dan mulia, bangsa yang memiliki kecerdasan secara konferensif dan berakhlak mulia. Ya Allah, Ya Rabb yang mencintai kedamaian, jadikanlah negara kami negara yang aman dan damai, negara yang sejuk dan indah, Negara yang bersih dan sehat, negara yang kokoh dan perkasa, negara yang maju dan mensejahterakan. Jauhkan bangsa kami dari perselisihan dan pertikaian, dari permusuhan dan perpecahan. Tingkatkanlah rasa persatuan dan kesatuan bangsa kami untuk membangun negara yang kami cintai di era globalisasi ini, ke arah yang lebih baik lagi. Ya Allah ya Ghaffar, wahai zat yang maha pengampun, bukalah pintu maghfirahmu untuk mengampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para guru kami, dosa para pahlawan kami. Terimalah amal bakti mereka, berilah balasan yang setimpal di sisimu nanti, Ya Rabb. Ya Allah, Ya Rabbana, Ya Zala Jalali, Wal Ikram. Jadikanlah kiranya, siang hari ini tenaga pembangkit semangat untuk terus berkarya dan berprestasi dalam membangun pendidikan Indonesia, membangun Jabar Juara, Jabar Masagi, Jabar Kahiji, dan Indonesia Satu dalam bingkai Baldatun, Toyibatun, Warabbun, Ghafur. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع العبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين امين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته